Gue dapet ini dong, bro. Nih. Pance yo. Waalaikumsalam ya. Jadu teri nazar, khushbu tera badan. Jadu teri. Ya, gua seneng banget nih dapet hadiah kayak kado ulang tahun ya kan. Cuman kalian nggak tahu kan kenapa gua bahagia banget nih. Bungkus kadonya ada tulisannya. Pokoknya gitulah. Pokoknya bungkus kadonya ini dari Nek. Terus kok gua bisa dapet hadiah ini dari Nek? Kayak gini ceritanya. Jadi gue tuh menangin lomba senasional ya Pak Hengki ya, senasional se-Indonesia ya. Kalau kalian tahu senasional ya se-Indonesia, menang juara 1 di hashtag acara net hashtag Indonesia tak harus memiliki ya, hashtag tidak tak harus memiliki. Dan ide ceritanya, itu ide ceritanya dari Bapak Hengki ini. Coba jelasin sedikit, Pak. Ya, jadi waktu itu kita lihat ada pengumuman ya, Bang ya, yeah, di Instagram dari programnya Net TV Indonesia Morning Show. Iya. Yeah. Nah, jadi waktu itu mereka kasih tema tak harus memiliki, tak harus memiliki. Nah, kalau kita pikir-pikir, wah ini orang pasti bakal bikin tentang percintaan gitu kan. Percintaan pastinya. Nah, jadi kita bikin sesuatu yang beda, yang di luar dari percintaan tapi bisa menyentuh hati orang. Jadi bagi yang belum lihat videonya, silakan tonton dulu. Oke, check it out. What? Berapa yang ini, Bang? Yang ini 250 aja, Bang. Aku seorang tukang ojek dan aku pengen sekali punya gamis. Tapi uangku belum cukup. Jadi aku kumpulin hasil narik ojek setiap hari. Aku malu setiap sholat cuma pakai kaos usang ini. Dan akhirnya uangku terkumpul. Hah? Cukup? Tapi sepertinya enggak sengaja, Pak. Pokoknya gua minta ganti rugi nih. Berapa, Bang? Ya udah 1 juta aja nih. Sini, Bang. Udah sini. Makanya dia lihat. Aku gagal membeli gamis itu. Dimana kita akan mengumumkan nominasi lainnya kontes video kreatif IMS IMS ada skor tak harus memiliki. Ini lomba banget tuh Ina. Hati-hati Ina. Jadi ini udah banyak banget yang kirim. Udah lebih dari 40 video yang masuk ke akun Instagram kita di @IndonesiaMorningShow_net. Ini berkesempatan untuk memperebutkan kamera Osmo Pocket. Oh my god, dan inilah beberapa video nominenya. Mainkan. Oh. Dan aku pengen sekali. Tukang ojek. Tapi uangku belum cukup, jadi aku kumpulin hasil narik ojek setiap hari. Aku malu setiap sholat cuma pakai kaos usang ini. Dan akhirnya uangku terkumpul. Hah? Cukup? Tapi sepertinya tidak sengaja, Pak. Pokoknya gua minta ganti rugi nih. Ada Osmo Pocket luar biasa sekali ya. Pokoknya menangnya sangat luar biasa sekali. Karena mereka berhasil menang lagi. So, langsung aja kita announce untuk juara kedua drum roll. Ini dia, Advance Tole and Rest. Selamat pagi, sedih kan lo? Iya.
ya, gue aja sedih nontonnya lo. Jadi Pak, idenya ini menceritakan tentang apa sih Pak? Jadi banyak orang di luar sana yang mau membeli sesuatu itu dengan mudah karena yeah. dia banyak uang, mungkin uang hasil kerja ataupun uang dikasih orang tua. Nah, tapi yang ini beda, tentang seseorang yang sangat menginginkan sebuah gamis. Karena dia seorang yang ahli ibadah ya. Jadi dia seorang tukang ojek dengan susah payah mengumpulkan uang untuk membeli gamis. Pas uang udah terkumpul, dia malah nyerepet mobil orang. Sebenarnya yang salah si sopir itu kan? Iya. Nah, tapi ya karena dia orang yang nggak mau berurusan panjang, dia terpaksa ganti rugi. Jadi dia nggak jadi beli gamisnya. Nggak jadi beli gamisnya dan semua duit yang dikumpulin dikasih ke orang yang salah. Itulah teraniaya. Bapak dapat ide itu dari mana inspirasinya? Jadi mungkin dari kisah pribadi ya. Oh, berarti Bapak ini bukan penulis naskah atau videografer ya? Tukang ojek berarti Bapak ini. Oh, dulu jadi, berarti ya dulu ya. Kisah hidup yang dibuat cerita yang lain. Oh, dulu pernah berarti ya. Ya di zaman waktu saya belajar fotografi di Bandar Lampung. Itu kisah hidup yang sangat menyedihkan kan. Hidup sebatang kara, tidur di atas koran. Mau beli baju itu ngumpulnya berbulan-bulan. Pas udah kebeli, keesokan harinya dicolong oleh orang gitu kan. Oh, ini pengalaman pribadi, Pak. Iya, pengalaman pribadi. Itu pantas banget ya, guys ya. Itu ngena banget di hati, guys. Dan gua yang menjadi aktornya pun kayak sedih benar gitu menjadi peran hal yang seperti itu gitu ya kan. Yang ngomong Bang Jim ini cocok banget jadi aktor di acting apapun. Jadi buat Mas Hanung Bramantia. Oh, Mas Hanung. Jadi Dilan. Ya buat acting jadi orang susah sampai orang kaya raya itu cocok banget ya. Pokoknya jangan kalau suruh acting totalitas. Oke. Okay. Jadi tinggal nunggu panggilan dari saudara aja Bang ya. Oke. Okay. Ini yang dikasih. Ini kan tak udara ya. Terus lu buka. Ini sebelum ini gua ngomong dulu pacarnya kita. Kalian tahu ini apa? Sekarang gua ada sesuatu lebih canggih. Gua dudukin biar lu ngejelasin harganya berapa sekarang. Seolah-olah gue gak butuh gitu, padahal gue pengen, tapi gak ngerti ya kan? Kamera ini saya gak terlalu butuh-butuh amat, buat Bapak Hengki aja. Ini apa ini? Ini ya, jadi ini mungkin hasil keringat tukang ojek. Oh, suruh beli gamis 10 biji ya Pak ya? Iya. Yeah. Jadi ini semoga Bang Jim bisa beli gamis 4 biji ya. Aduh, makasih. Terima kasih istrinya ya. Aduh, 2 juta ini nyampe rumah habis. Aduh. Jangan aja istri gue nonton YouTube ya, langsung habis duit ini ya. Aduh. Oke, gitu aja guys. Thank you so much udah nonton. Beri selamat lah komen di bawah gitu buat Bang Jim dan buat Bang Hengki ya. Terima kasih juga buat Net TV ya. Oh ya, thank you so much buat Net TV udah ngasih kita Osmo Pocket dan penghargaan yang sangat amat luar biasa. Terlepas dari hadiah yang kalian berikan, kami cuma ingin mencari nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Saya pamit. Saya Bang Jim dan saya Hengki Adinda. Jangan lupa subscribe channelnya Bang James. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.